Laptop Asus VivoBook A4012D adalah salah satu laptop grafis mainstream yang baru dikeluarkan Asus untuk memenuhi segmen mid-range. Dengan ditenagai AMD Ryzen 3 3200U generasi Picasso terbaru, maka performanya sudah tidak diragukan lagi. Dengan kelas harganya yang dipatok kurang dari 7 juta, maka laptop ini terbilang cukup terjangkau dan layak untuk sobat pertimbangkan terlebih ketika membutuhkan laptop grafis. Mari simak spesifikasi dan harga Asus VivoBook A4012D terbaru. Asus VivoBook A4012D ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 3 3200U dan graphic card AMD Radeon Vega 3 Graphics. Inilah yang juga menjadi salah satu alasan laptop ini memiliki performa 48% lebih cepat. Untuk kapasitas penyimpanannya sebesar 1TB HDD yang bisa di-upgrade ke SSD untuk pengelolaan data yang lebih responsif. Untuk RAM-nya 4GB dan bisa di-upgrade menjadi dual channel hingga 16GB. Sistem operasinya menggunakan Windows 10 Home 64-bit. Laptop ini dilengkapi dengan webcam HD 720 pixel yang membuat gambarnya lebih jernih. Asus VivoBook A4012D ini memiliki bezel layar yang sangat tipis berukuran 14 inci dengan tebal kurang dari 1 inci. Desain teknologi ini disebut Tanoga Display, hal ini membuat laptop ini terlihat lebih kecil dibandingkan dengan laptop lain di kelas serupa. Meskipun layarnya kecil, tapi resolusinya sudah Full HD. Beratnya 1,5 kg sudah termasuk baterainya sehingga sangat fleksibel untuk mobilitas tinggi. Untuk ukuran layarnya berukuran 14 inci LI di bakelit FHD 60Hz anti gelar panel. Dimensinya berkisar 322x212x19,9 mm. Asus VivoBook A4012D dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan berupa Illuminated Cheatsheet Keyboard, Fingerprint, Windows Hello. Disematkan juga fast charging dan teknologi Asus Sonic Master yang semakin memaksimalkan audionya. Laptop ini menyediakan port HDMI, USB 3.1 Gen 1 Standard A, USB 3.1 Gen 2 Type C, jack audio, USB 20, dan card reader. Sementara itu konektivitasnya dengan Wi-Fi 80211 serta Bluetooth 42. Laptop ini ditenagai dengan 2 sel 37 watt lithium prismatic battery. Dilengkapi dengan fitur fast charging yang mampu melakukan pengisian daya dengan cepat. Diklaim hanya dalam kurun waktu 49 menit saja, baterai laptop akan terisi sebesar 69%. Fitur fast charging ini juga didukung oleh Asus Battery Health yang memastikan pengisian daya yang aman untuk perangkat serta pengguna. Harga Asus VivoBook A4012D terbaru dibanderol sekitar Rp6.499.000. Jika dibandingkan dengan aspek yang diusungnya, maka harganya bisa terbilang cukup standar. Terlebih jika dibandingkan dengan laptop grafis lain yang dibanderol dengan harga belasan juta rupiah. Itulah spesifikasi dan harga laptop Asus VivoBook A4012D terbaru. Dari aspek dalamnya sendiri, laptop ini tentu masih bagus dipertimbangkan untuk dimiliki. It's all about you now.